Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini posisinya lagi sahur nih. Videonya mendadak banget karena ini mau sahur tapi tiba-tiba pengen di video aja. Nah, ini gue punya soto yang unik, oatmeal dicampur alpukat asli, tambah ini gula merah yang ini, terus ini bubuk kokoa coklat kakao yang ini. Jadi ini relax beragam, pengen nyobain aja tapi gak pengen gak di video gitu. Kita seperti biasa masukin air dan segala macam. Ya, kita masukin aja, nanti kita hancurin nanti setelah keluar dari microwave. Mari kita masukin microwave. Mungkin 1,5 menit cukup. Oke, teman-teman, kita dapat hasil seperti ini. Ini merahnya masih belum hancur, belum kita hancurin. Alpukat juga belum hancur, tapi udah bisa kita hancurin. Seperti ini. Gula merahnya masih berasa, ini bisa kita tekan-tekan. Harusnya nanti di blender biar halus banget, tapi nanti sepatnya teksturnya kurang bagus. Oke, mari kita bawa aja ke meja cicip. Oke, teman-teman, ini benar-benar oatmeal mix yang mendadak, dan ini campurannya macam-macam, jadi enggak bukan satu produk. Ini ada buahnya, alpukat, ada kokoa, nah tadi sama ada gula merah. Tapi lucunya sebenarnya gue sebenarnya punya produk yang namanya Good to Go seperti ini, alpukat cereal, multi cereal, ya, minuman susu rasa coklat alpukat dan multi cereal seperti ini. Ini bakalan sama banget sama modelnya kayak gini, tapi ini model sendiri-sendiri. Jadi gak apa, nanti kan kita akan coba bikin oatmeal X yang ini, tapi sekarang kita simpan dulu, kita makan yang bikinan yang asli, yang oke. Nih ada alpukat aslinya tuh, terus gula-gulanya udah mix dan rasanya coklat juga sama. Baiklah, kalau gitu kita cicip. Ini organik ya, jadi organik. Kita campur-campur semuanya, bukan satu produk yang udah diproses. Mari kita icip-icip. Oke, teman-teman, kita balik lagi ngeliat ke sini, ke mangkok. Nih, produknya ada alpukat yang aslinya. Gula merahnya udah bercampur ya, dan warnanya coklat. Oke, gimana rasanya? Oke, teman-teman, ini kita lihat alpukat asli. Mari kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ternyata. Oatmeal sama coklat sama gula merahnya udah nyatu banget. Gula merahnya paling sedikit banget, tapi oke banget. Alpukatnya real ya, tapi menurut gue jadi agak aneh karena alpukatnya itu gak berasa manis, jadi dia malah jadi stand out sendiri, misalnya jadi
rasa tawarnya sendiri. Tapi overall oke. Pasti hasilnya akan beda sama produk gue juga tadi ya, karena dia itu pasti akan di blend gitu rasanya. Nah, ada apukat-apukatnya lebih real. Tapi karena nggak di blender, jadi kurang nyatu rasanya. Oke, teman-teman, secara rasa dari kokoa, karena coklat ya, coklat itu emang enak sih. Terus karena kokoa itu kan sebenarnya nggak ada rasanya kan, kalau kita bikin oatmeal as kokoa itu ya datar aja, pahit aja rasanya. Makanya kita kasih gula merah, gara-gara rasa manis, itu udah oke. Terus alpukatnya sih sebenarnya harusnya enak ya karena real, cuman entah kenapa nggak ngeblend aja di lidah gitu. Jadi kurang, malah kan apoknya suka ada pahit-pahitnya, jadi malah ada sedikit agak-agak pahit-pahit sedikit-sedikit banget. Tapi kalau buahnya asli itu lebih bagus, lebih menyehatkan. Atau mungkin ini lebih enak dingin kali ya, dibanding panas-panas gitu. Kalau dingin kayak kemarin, kayak oatmeal choco drink itu mungkin lebih enak. So, kesimpulannya kalau kalian mau bikin, kayaknya disarankan untuk dingin ya. Oatmeal, alpukat, ya asli buah alpukat, dagingnya tapi jangan bijinya ya, gula merah atau gula putih, terserah, sama cocoa powder, chocolate powder itu. Digabung ya. Tadi gue mulai syutingnya udah digabung semua, udah ditaruh di bowl semua, taruh di mangkuk, karena agak perdebatan mau di syuting atau enggak gitu. Nah, ini posisinya sahur ya, jadi puasa sahur gitu, sahur puasa Senin. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton Open X mendadak ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi baru buat kalian, dan nantikan juga untuk produk ini. Nanti kita akan bahas, kita compare sama yang ini ya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Please di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Dan sampai ketemu lagi. Oh iya, teman-teman, kalau yang suka oatmeal, pastikan kalau nonton kesini kan bisa ikutin aja kompetisinya, bikin resep oatmeal. Gue gak tertarik sih sebenarnya. Tadinya pengen bikin juga, ikutin kompetisi itu, cuman gue kayaknya kurang tertarik. Cuman kayaknya momen-momen ini orang bakalan rame nonton oatmeal X gitu ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.